Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Jadi malam ini adalah malam ini malam terakhir bagi kita. Ini adalah malam ke terakhir keluarga kita kumpul-kumpul ya. Jadi kemarin sudah pamitan sama keluarga Benda Blok. Benda Blok. Terus malam ini giliran keluarga The Sudarmanto Family Farewell. Darmanto. Ini anaknya lagi ngevlog. Mateng aku. Jadi 3 minggu ya kita kumpul-kumpul, terus nggak terasa. Tiga minggu kumpul-kumpul nggak kerasa. Rasanya kayak baru 1 hari ya. Tapi jangan khawatir. Satu tahun itu cepat teman-teman. Satu tahun itu rasanya kayak 1 bulan. 1 bulan itu rasanya kayak berapa ya? Kuali. 1 tahun rasanya kayak 1 bulan. 1 bulan rasanya kayak 1 hari kalau di Jogja. 1 bulan rasanya kayak 1 minggu kalau di Jogja. 1 minggu rasanya kayak 1 hari. Ya. Lagi lemes ini. Apa? Muteng aku. Aduh. Hello Alira. How's your feeling? You ready to go back to Australia? No. No? I don't want to go on the plane. I know. But no worries, we will meet in 12 months. Yeah? So 12 months is like a short time, I think. So it's so quick and suddenly we will meet again. Okay? Remember the last time we met in the airport 2 years ago? I feel like that's 1 month ago though. Remember when we met inside of airport and then the police tried to like angry to me? Really? Yeah. Yeah, because it's not low to go inside. But because I'm really excited to meet you guys, I run, yeah, inside of the airport, and finally I catch you guys, and police say like, not allowed to go inside, just go outside. It was 2 years ago actually though, but I feel like just months ago. Okay. Hello. How's your feeling? Capek. Habis dari mana? Dari pasar Peringharjo. Belum sempat packing. Tadi pagi bangun jam 6 untuk pamit sama Mas Venda, Mbak Swanche. Pagi-pagi alarmnya Alira karena dia bilang dia mau pamit sama mereka tapi nggak mau bangun. Jadi aku aja yang bangun karena kebangun gitu. Iya. Rese dia. Rese. Sama Mas Venda, Mbak Swanche. Pagi-pagi alarmnya Alira karena dia bilang dia mau pamit sama mereka tapi nggak mau bangun. Iya. Jadi aku aja yang bangun karena kebangun gitu. Iya. Rese dia. Rese. So 3 minggu itu rasanya cepat sekali ya Jess ya. 4 minggu. Oh 4 minggu malah ya. Oh iya, hampir 1 bulan sekali. Ya. Cepat sekali. Rasanya kayak 2 atau 3 hari aja ya. Kenapa?
Iya, rasanya kayak satu minggu. Rasanya kurang pokoknya. Rasanya kayak satu minggu baru lewat, terus kok harus sudah pulang gitu. In English. Tapi yang aneh ya, kami itu tinggal di dua negara ya. Why? Jadi kehidupan di sini itu beda dari kehidupan di sana ya. Itu seperti saya jadi dua orang. Oh, ya benar. Capek ya kadang-kadang. Enggak. Ya, kalau di sini, kalau aku di sini aku mau menetap di sini, tapi kalau aku sudah di sana aku juga mau menetap di sana. Oh, oke. Agak bingung karena bisa menyesuai. Maksudnya kalau saya di sini merasa kayak orang lokal. Tapi kalau di sana juga merasa orang Australia. Iya, sudah nyaman. Ada baiknya ada buruknya dengan dua negara. Iya, bagus. Dan hari Senin kamu sudah mulai kerja ya? Hari Senin ya? Hari Senin masih cuti. Oh, masih cuti? Karena sampai sana hari Minggu pagi. Pasti capek karena kurang tidur sepanjang malam. Apalagi waktunya mundur ya. Jadi kalau di sana jam 9 itu di sini masih jam 6. Jadi kalau mulai kerja jam 9 itu rasanya kayak mulai kerja jam 6 pagi. Terus kembali ke kenyataan nonan, back to reality. Iya. Saya memang juga, saya sudah ngarit yes tadi. Iya. Itu hari yang sudah ngarit. Iya. Tapi ya memang hidup itu harus seimbang ya. Iya memang. Ada liburan, ada kerja. Iya, kami nggak bisa mengapresiasi liburan tanpa kerja. Tanpa kerja. Dan terus sebaliknya. Memang semuanya harus mengalir, semuanya ada musim ini, musim libur, dan nanti itu kembali lagi ke musim perjuangan. Iya pasti dong, dan nggak terasa nanti tiba-tiba udah 1 tahun aja terus ketemu lagi. Amin. Oke, gitu teman-teman, kesan-kesannya. Kesan-kesan ketemu sama keluarga di Darmanto Family sama Benda Blog. Kesan-kesannya warak terus. Oh. Ya senang, apalagi ketemu ponakan ya. Biasanya cuma lihat di video call, terus ketemu langsung. Terus ternyata kok waktu cepet banget. Kayak ini tahun ini sudah cilik-cilik, saya ini sudah gede-gede. Iya, tahun depan malah lebih besar lagi. Kayaknya dimurnya nyelip aku itu doang. Oh, hei. Aku rasa sombong tuh. Iya. Sebenarnya aku sombong, Kak. Gisura. Ini yang terakhir, teman-teman. Ini mau ngutan bu, konten ini bisa hari karpe yang hari kagung. Oke, apa kagung? Ini kisah ini ya. Khususnya ini loh, sekarang ini. Oh, hei. Ayo. Aku mengharap menengah ini, menengah rong menit loh, berarti pas 10 menit. Iya, yo masih pulang. Ini loh ibu saya tercinta yang menghasilkan produk-produk handal. Ini loh ibu saya tercinta yang menghasilkan produk-produk handal. Kayak pabrik ibu ya. Produk handal jepit ya, menghasilkan duo Dargombes, Darmaji sama Darmanto, kemudian Benda Blok, kemudian The Tom Blok, and Edu Cungkring. Nah, iki lur. Ya, ini orang tua diberi kesuksesan. Sukses, Bu. Gue gak bisa aja. Oi, teman-teman. Aduh, Ipang kurang 10 menit ini, Pak. Apa-apa, tak kira 10 menit kok hampir lagi. Kurang 20 detik tak kayak untuk kayak wes. Tak ngono, Bang. Ini ana netizen sing ngomong kok.
banget itu rotok diopeni sithik ngono lho janjane iki bagus nek mbusik-mbusik ngono lho maksude piye mbusik piye lho piye aku sing sak Indonesia raya ngene kok sing nyenengi wong 100.000 ngene kok yo itu Bang itu sebenarnya itu anaknya itu ganteng, pinter gitu. Tapi karena kayak cah hilang dan ini ya kok ngene gitu. Iku semuanya gimmick lho. Oh, gimmick. Aslinya berarti ra ngene. Pura-pura menghibur namanya konten kreator. Oh, hehe, teman-teman. Ya, demikianlah vlog kita malam ini ya. Terima kasih telah mengikuti vlog-vlog saya. Ya, dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Wah, ini hujannya sahdu ini, teman-teman.